Oke, ketemu lagi dengan Ence di sini. Nah, kita akan berlanjut untuk menjelajahi game simulator lagi. Sebelumnya kita sudah coba yaitu Bazar Simulator, selanjutnya ada Toko Teknologi Simulator, dan di sini kita akan bermain yaitu Flex School Simulator. Ingat, ini masih prolog atau masih versi demonya, teman-teman ya. Jadi langsung aja kita ingin tahu bagaimana mekanik dari gameplaynya, bagaimana grafiknya, dan bagaimana keseruannya. Apakah game simulator ini seru atau tidak menurut kalian juga atau menurut gua juga? Buat teman-teman yang udah penasaran gameplaynya seperti apa dari game Flex School Simulator, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak, langsung aja kita masuk ke game Flex School Simulatornya. Untuk teman-teman yang tanya, ini gamenya ada di mana? Ini game udah ada di Steam ya, mengenai prolognya sama yang full versionnya. Tapi untuk yang full belum rilis teman-teman ya, hanya ada versi demonya atau prolognya aja. Langsung aja kita cek di bagian setting di sini. Di sini kita udah setting ultra sensitif segini aja, sound volume sudah nggak terlalu besar, terus bahasanya nggak ada Indonesia ya. Semoga di next update atau di full rilisnya nanti ada bahasa Indonesia. Ini cuma English aja, langsung aja kita oke. Ini ada musiknya, ada bisa di on offin seperti ini. Jadi langsung aja kita close seperti ini. Langsung aja kita mulai ya. Ada play setting dan quit game, langsung aja kita play seperti ini. Di sini kita suruh bangun sekolah, latihan murid-muridnya, terus protect ya, lindungi semua orang yang ada di sekolah tersebut atau murid-murid tersebut. Seperti itu yang diminta. Langsung aja kita start. Kita lihat di sini. Ini dia nih. Hari pertama jam 12 siang. Kalau kita lihat nih ya. Oke. Di sini ini kita tidak menggerakin mouse-nya tapi otomatis bergerak. Sepertinya inilah kepala kita. Nah, di sini kita sudah mulai untuk bergerak. Harusnya ini gerakannya nggak terlalu kencang ya. Sensitifnya se... ternyata kalau kita masuk ke gamenya ternyata ini ya. Tuh, kita coba ambil settingannya dulu nih. Harus segini aman. Sensinya sih, sensinya segininya kudunya harusnya aman. Oke, kita udah setting setting sensi lagi tadi. Nah, baca not slipped under door detect a money. Kamu harus baca surat di bawah pintu dan ambil uangnya. Oke, kita ambil notnya dulu ya. Kita disuruh ambil not, terus kita bisa dapat duitnya. Kenapa kita bergerak seperti ini ya? Untuk grafiknya ya susul lah ya. Langsung aja kita ambil seperti ini. Nah, di sini ada pesan untuk kita ya dari uncle kita. Intinya kita sepertinya harus mendirikan sekolah dan melajari anak-anaknya biar pinter ya kan, dan kamu dapat gaji dan lindungi anak-anak ini dari ya nggak tahu lah, dari tantangan atau apa, penjahat atau apalah. Langsung aja kita close seperti ini. Nah, kita sudah ambil suratnya, terus ambil money-nya. Uangnya itu di meja teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah ambil suratnya di bawah pintu ini, kalian bisa ambil yaitu uangnya ada di meja ini. Langsung aja kita ambil. Interaksinya itu dapat 1500 uang. Ini apa nggak bisa diinterak, kursi juga. Terus ini apa? Oblik. Kalau bahasanya ini lampu apa guys? Kalau lampu ini di tempat gue namanya lampu oblik guys. Explore the town and the fine subtitle shop the rent. Oke. Kita harus explore dari kota ini. Harusnya kita bisa buka pintu ini ya. Dan kita bisa ke toko ya untuk merental. Apa yang perlu kita rental? Kita keluar dulu seperti ini. Nah, kita cek di sini, kita disuruh explore. Siapa tahu ada Easter egg ya kan kalau kita explore tempat-tempat ini. Ini juga nggak bisa dibuka. Kita coba jalan. Tiba-tiba udah jam 4 sore tuh, lihat tuh. Jam 4 sore 1500 duit kita itu masih poinnya masih 1. Bisa capek. Ada energinya guys di kiri atas, guys. Kenapa dia? Mabuk dia nih. Ini ada kuda. Kita bisa naik kuda kah? Nggak available ya untuk di versi demo ini. Kita nggak bisa naik kuda, guys. Tapi kayaknya nanti bisa naik kuda, guys. Jadi menurut gua ya udahlah kita jalanin dulu. Ini rival school. Ini sekolah. Sekolah yang menjadi nanti itu saingan dari sekolah kita, teman-teman ya. Itu tadi itu rumah kita, house. Ini itu tempat saingan kita. Ini arenanya untuk tengkar ya kan tuh. Jadi kita belum bisa guys untuk arena atau bertarung guys. Terus kita coba ke toko yang lainnya. Ini toko apa ini? Ini rival juga nih harusnya tuh kan, rival. Ini rival kalau kita ngomong. Ini adalah tempatnya Red Dragon. Tempatnya dojo yang sana tuh yang biru guys ya. White Crane. Tempatnya rival itu ada dua, satu, dua. Mana lagi nih? Kita coba ya. Kita coba sekarang ke Iron First Clan. Itu apa ya? Ada siapa ini? Ada perempuan cantik nih.
Wih, cantik banget nih perempuan. Oke, kita coba ke Iron First Clan. Ini apa? Rival juga. Ampun, itu rival juga guys ternyata guys. 1 2 3 ini rival. Berarti kita coba ke merchant ini. Gak bisa ditandai ya ini ya. Oh, berarti kita coba langsung aja ke sana. Coba kita ke merchant dulu ya. Di sini ada daily training. Udah malam kita disuruh tidur. Coba ini merchant apa nih? Mana tokonya? Oh, ini card. Itu keranjang kita. Ini tempat latihan kita. Daily katana. Oh, kita rental ini. Ini direntalkan ini. Oh, kita di sini, guys. Depannya toko pas kita direntalkan, guys. Ini juga bisa enggak sih, guys? Ini atau ini? Ini dekatnya sini, dekat sini ini aja deh. Berapa ini rentalnya? Coba rental. Kita nama dojonya Ence. Ence Wushu. Gila. Logonya merah, ada enggak? Oh, merahnya bisa diganti, guys. Tadi juga ada merah udahan ya. Kita kasih nama putih aja. Putih ada enggak tadi? Ada ya. Kita gimana kalau biru? Ini aja. Warna neon. Naga. Nah, air aja enggak sih, guys? Bagus nih. Enci Wushu. Wushu. Nah. Udah. Kita air aja bagus sih. Naga. Oh, enggak usah. Kita pakai yang air. Nah, ikan ini bagus, guys. Gue lu banyak suka ikan di sini. Design your fight. Oke, kita sudah desain seperti ini. Nah, kita sudah rental itu biayanya 500, teman-teman. Udah malam katanya kita udah rental juga. Clean the shop. Kita bisa rusak plan-nya juga nih seperti ini. Clean the shop perlu rusak dulu. Ah, kita buka dulu plan-nya seperti ini. Nah, terus kita bersihkan kayu-kayunya ini dibersihkan kah? Oh, kita perlu ini harus 150 experience, guys. Terus ini door-nya. Nah, kita perlu bersihkan dulu nih berarti nih. Kita kembali ke tempat yaitu sekolah kita ya. Sekolah untuk menjadi Encik Wushu. Kita langsung aja bersihkan kalau gitu di sini menggunakan sapu seperti ini. Cara itu pakai sapu yaitu interaksi C aja sih. Ntar dia muncul sapu. Jadi perlu dibersihkan seperti ini, ditahan ya. Tuh, ini juga kita perlu bersihkan. Terus mana lagi nih? Ini sampah perlu dibuang ya, ntar aja. Mana lagi ini apa? Old paper. Oh, kita harus bersihkan dulu sampah-sampahnya. Ini old paper juga, boxnya juga. Mana lagi? Ini old paper ya. Oh, ini nggak bisa kah? Nggak bisa nih. 50 ya. Kalau lantai 2. Oke, kalau gitu udah. Ini boxnya kita taruh depan aja. Seperti ini. Kita ambilin koran-korannya dulu ya. Seperti ini. Nah, karena kita harus membuka sekolahan ini. Harusnya ya, untuk melawan saingan-saingan kita. Kita ambil korannya semua. Nah, sip. Udah nih, otomatis hilang ya kalau koran ya. Aman lah. Bagus sih, bagus, 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 bagus. Ini juga. Terus ini kotaknya kita ambil. Harusnya sih udah bersih ya. Kalau kotak ini kita keluarin seperti ini. Oh, ini bisa ditaruh di sini, guys. Tuh, garbage card. Apa garbage itu? Kita coba aja lah, taruh sini aja. Nah, kita sudah bersihkan ya. Seperti ini, garbage. Nah, sudah selesai misinya. Jadi kita perlu taruh di sini ya. Kalau udah, set up your management desk. You manage everything for here. Jadi otomatis ya di dalam ruangan dari sekolah kita itu ada gambar kursi sama meja seperti ini. Langsung aja kita coba bangun ya. Oh, tekan B. Kita bangun. Oh, gitu. B itu build, C itu bersihin, clean. Nah, udah jadi deh. Manager table. Kita coba interaksi manager table. Terus kita perlu apa nih? Find the merchant town, buy first item, press your first item your shop. Oh, kita perlu beli item pertama, guys. Ya. Terus kita beli aja ya. Disuruh beli apa tadi, guys? Kita coba beli yang paling murah dulu aja sih, ini dia. Add your inventory. Kita udah beli sih. Dia beli suruh beli apa sih ini? Dekorasi. Terus kita suruh beli apa? Ini juga mahal juga ya. Kursi-kursi begini ya. Furnitur-furnitur gini. Kita sudah beli beberapa item, langsung aja kita coba taruh ya di dalam dari sekolah kita. B
Nah, kita gunain seperti ini. Kita coba taruh di bagian sini. Nah, begitu guys, dekorasi juga. Ini posternya kita taruh sini dulu. Set, jadi deh. Find the master, dan kamu harus belajar dulu ya untuk memulai teknik yang akan dipelajari. Oke. Kita langsung aja menuju ke masternya dan belajar, teman-teman ya, langsung aja. Tapi ini udah mulai malam, guys. Enggak apa-apa deh. Kita langsung aja kita belajar dengan masternya. Oh, welcome. Oke. Opening your own school. Oh, congratulations ya, kamu udah bangun sekolah baru di sini. Terus of course, ya, ada film baru. Kamu mau ilmu apa nih? Kita punya ilmu 3. Kita berarti harus double click ini nih. Ya, harusnya kita belajar tendang seperti itu tuh. Kalau kita udah beli skillnya atau sudah latihan ke masternya, lanjut kita ke tanda hijau itu ya, untuk melatih kayaknya ya, melatih skill kita. Atau kita perlu tidur dulu? Kenapa di dalam ada orang tidur? Kita coba buka pintunya. Hah? Kita disuruh ambil bajunya. Oh, kalau ada lampunya. Oh no. Oh, kalau dia berdiri. Oh, tahu. Kita harus gini. Oh, ini biar kita dapat ilmunya, biar nggak boleh kena senternya ini ya. Nah, ini nggak boleh, guys. Waktu dia jongkok, nah, kita ambil. Nah, kita ambil apanya? Sempak sama dalemannya, guys. Kalau udah, kita balik lagi ke masternya. Oh, gitu, guys, misinya, guys. Kita tuh harus sneaky peeky menjadi ninja, guys. Konyol juga ya untuk misinya ya, tapi menarik. Dari misinya, biar kita dikasih pelajaran atau belajar, kita harus paham dulu ilmu mekanik seperti itu tadi. Nggak tahu buat apa ya ilmu seperti itu. Tapi kenapa ibu-ibunya tidur di luar ya? Harusnya dia kan tidur di dalam rumah. Kenapa dia ketiduran di luar? Langsung aja kita kembali ke master kita. Kita udah ambil tadi, learn. Nah, kita harus gimana caranya? Klik ini. Oh, harus dipasin. Oh, nice. Oh, ambil garis-garisnya ini, guys. Fokus. Nah, good. Aduh. Konsentrasi harus di. Aduh, harus konsentrasi. Aduh, kecepatan, guys. Ah, good. Akhirnya kita sudah berhasil untuk mempelajari ya skill yang pertama ini. Nah, kalau udah enroll you first student your school. Oke, kalau gitu ini udah malam, kita tidur dulu di rumah kita ya. Mana rumah kita nih? Ini salon ya. Di hari yang ketiga ini mungkin kita nggak boleh begadang, kita tidur lagi aja kalau gitu. Nah, kita bangun jam 8 ya di hari ketiga ini. Sip, kalau udah kita balik lagi ke sekolah kita. Langsung aja kita balik ke sekolah kita, teman-teman ya. Kita harus memulai belajarkan murid ya. Ada apa tuh? Kenapa ada kepala? Ada tanda serunya, kita coba interaksi dia. Kenapa nih? Suki, hey master, I'm trouble and hurt. Oh, aduh, kenapa hati kamu tidak baik-baik aja? I have magic center close the. Okay, they said it's come to leave. May help me for skill. Stay your student my place. Listen. Nah, should they occur where what is student? Okay. Guard muscle is night. Oh, kita harus ke magic salon ya setiap malam untuk apa ini? Melawan 240 pasukan. Begitu. Oh, begitu. Harus malam hari kan? Iya enggak sih? Setiap malam kan itu. Jadi kita mulai dulu untuk merekrut murid kita dulu, guys. Oh, ada murid baru, guys. Akhirnya ada murid yang mau daftar, guys. Oke, new student, kamu mau daftar, guys. Sip. Namanya Kazuto Robert, umur 31, male, senior. Waduh. Dia masuk ke senior level 25 ini ya. Harganya 25, terima aja. Oke, sip. Lumayan, dia udah senior, guys. Kita cek ya. Di sini tuh dia udah mulai senior. Nah, level 0 masih dia. New student. Oke, udah bener nih. Wah, nah kita udah beli 6 sih. Harusnya udah tinggal pasang doang nih. Waduh, udah malam juga nih. Kita coba habis ini untuk menghajar. Taruh di sini. Lagi satu lagi. Kita punya 3 sih ini. Nah, kita udah beli ya
ini juga kita pasang sebelah sini. Terus kita pasang juga sebelah sini. 6 dong. Nah, buy and place training equipment in your school. Ini kita udah taruh 6 loh ini loh. Masa belum kelar? Masih 2. Oh, jenisnya berbeda, guys. Oke, kalau gitu mungkin ini kesalahannya, jadi enggak apa-apalah. Kita coba kelarin misi yang pakai bendera itu, guys. Gimana kelarin misinya ya? Kita coba hajar aja kalau gitu. Wih, wih, wih. Kaget-kaget gua. Hah? Kenapa dia? Mau ngapain dia? Robots no. Hand you over coin. No. Oke. Kita mulai bertengkar nih. Seru nih. Oh, kayak preman. Kayak preman. Kayak yang di Wired Life nih. Kalau kita interaksi mau bayar atau mau pukul. Kita blok bisa seperti ini. Oh, kalau dia pukul coba. Ayo. Ayo pukul. Oh. Wait. Wait. Oh. Darah musuhnya kok gak ada sih? Nah. Ayo pukul, pukul, pukul. Pak, 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 pak. Kena pukul gua. Kok dia enggak kelar-kelar? Wih, di kamehameha gua. Nah, akhirnya kita dapat apa nih? Bisa diambil enggak nih? Oh, stamina booster, guys. Dapat stamina. Gimana cara gunainnya? Mana staminanya? Inventory E, ya lihat. E. I bukan. Gimana cara gunainnya? Inventory bukan. Oh, F kalau mau pukul nih. Gitu, guys. Oh, ini apa nih? Tang, ada tang, guys. Wah, ini. Wah. Sini, sini, sini. Kalian, eh. Satu orang dulu, satu orang dulu. Oke, kita hajar. Pap. Aduh, susah ya. Ngebloknya gimana nih? Waduh. Kenapa gue mokat lah? Coba. Kenapa gue mokat di sini? Udah ke 6. Ah, enggak bisa tuh, belum kuat gue. Tendangan kita cuma tendangan doang, guys. Jadi kita perlu yaitu udah ya. Kita udah beli kayaknya butuh murid lagi ya enggak sih? Harusnya ini dia mau ini sih daftar ke sekolah kita nih. Tuh kan bener kan, dia mau daftar, guys. Nih. Yuk, mari. Nah, ini dia. Silakan. Let's go. Mau daftar nih harusnya nih. Untuk murid baru silakan. Nah, kita cek dulu namanya Mitsumasa James. 54 male. Oke, dia masih junior. Bayar 10. Hai, siap. Terima kasih. Lanjut, ada Daiki Gabriel, 26, junior. Junior juga. Kita register ke dia. Hai. Sip, kita cek dulu di student list. Oh, itu banyak jenis langsung latihan ya. Kita cek lagi di sini. Ada Mitsumama Mark, senior. Senior level, let's go. Wait. Siapa lagi yang mau daftar? Ini juga Masanobu Derek. Oke, Masanobu Derek nih dia senior juga. Oke, lumayan. Terus mana lagi yang mau daftar? Ini juga nih daftar nih. Bagus nih. Hiroyasu Francis midcore. Dia di apa nih? Midcore. Mana midcore? Oh, medium. High. Nah, tuh kan bener kan mid itu tengah-tengah, guys. Student lagi ini masih junior juga. Wih, perempuan nih. Helena. Oke, kalau begitu. Terus ini juga mau daftar. Izumi masih junior. Oh, okay. Sip. Wih. Kan banyak kan training gua. Jadi orang tuh banyak banget nih. Tuh yang belajar, guys. Ini mesin masih kosong. Be. Ini buat latihan tuh. Gila, ini juga mau latihan nih, level up nih. Be, silakan. Silakan. Oh, sekali latihan doang dia bayar, guys. Murid baru kamu mid core medium. Oke. Okay. Itu 12, ada alat baru enggak ya di sana ya? Kenapa dia nih? Oh, ini yang spesial tadi nih. Beuh, level up. Keren, boy. Waduh, mabuk orang. Kita beli mungkin alat baru nih, squat stone. Squat stone ini kita mungkin perlu ya satu cukup lah ya.
karena duitnya juga gak banyak. Kita beli satu dulu. Taruh mana tapi ya? Ini di mana? Squadstone sampai sini aja deh. Coba dah. Nah, dah. Wih, perempuan mau daftar nih. Ya, silakan 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 buku new student kita cek Hisa Grace Junior register. Hanya siap. Gitu dong. Dia mulai apa nih? Oh. Mesin apa ini? Oh, begini latihannya. Oh, kalau rusak bisa di repair enggak sih ini? Oh, ini perlu dipersihin, guys. Dipersihin dulu, guys. Dia kepreset ya? Alah, guys. Kepreset dia, guys, ternyata, guys. Ya. Oh, ini juga nih. Ini perlu dibersihin juga. Kalau enggak dia bakal kepreset kayak tadi tuh. Nah. Bui 6, 1, 2, 3, 4. Mana lagi 6 nih? Kurang satu lagi ya mesinnya ya. Apakah udah tutup nih? Jam berapa sih? Jam malam sih ini udahan. Gitu mainnya ternyata teman-teman. Ya, seru juga sih. Seru-seru. Kita beli alat satu alat dulu aja kalau gitu. Kita sudah tidur untuk menjadi hari kelima di jam 8 pagi. Langsung aja kita balik ke sekolah kita. Loh, itu sekolahnya juga udah rame sih. Kita nggak mau kalah. Kita harus lebih rame juga. Kita harus pelan-pelan untuk menyicil teman-teman ya kebutuhan yang kita perlukan. Sepertinya ini udah pagi hari, harusnya mereka mulai berlatih teman-teman ya. Kita harus buka yaitu agfusi kita udah buka sih. Oke. Kita tinggal menunggu aja apakah ada orang yang mau daftar di hari ini. Itu. Apa nih? Hall Paulus Pied membership. Dia membership guys, bayar guys. Lumayan, lumayan, lumayan. Oh, baik lagi dia nih. Keren, 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 keren. Kita lihat di sini dia patch pro. Udah patch pro banget nih. Udah enggak apa-apa dia tiga-tiganya aja. Iya, silakan silakan. Lanjut lanjut lanjut. Udah lanjut sana, ngapain kau diam? Udah yang daftar lagi nih. Let's go. Daftar 2 orang, guys. Keren. Lah. Kok keluar sih? Daftar dia 2 orang. New student kita cek kamu junior. Oke, langsung masuk. Tambah satu lagi. Ayo, mana tadi nih? Nah, senior. Sip, udah. Waduh, banyak ya yang daftar ya. Banyak banget nih, kita perlu juga nih. Mid core. Terus ini juga junior. Sip. Kita udah. Tuh. Aduh, ini kotor, guys. Oke, kita udah bersihin di sini. Ada lagi yang kayak yang kotor. Ini kebalik sih itu harusnya. Apa-apa dah. Kita beliin mesin baru deh kalau gitu deh. Kok mesin sih? Alat latihan baru. Kita beliin dulu alat latihan barunya yang ini ya. Nah, ini kita belikan. Nah, dah. Sip. Biar mereka mau latihan. Tuh, latihan baru nih, set. Akhirnya misinya udah selesai, kita dapat pesan, guys. Apa nih? Confirm material veteran new news score congratulations. Unofficial to you check personality. Okay. You know training equipment is time for student register 6 murid baru. Kita harus cari 6 murid baru. Dan murid kita udah banyak. Kau lihat nih muridku nih. Muridku nih udah banyak guys tuh. Murid tuh level 2, level 3 loh. Level up semua tuh guys. Keren gak? Nih yang mau daftar nih. Yuk. Kamu mau daftar silakan. Kamu mau apa? Midcore. Oke. Mana lagi yang mau daftar? Ini midcore juga. Let's go. Seperti gym gak sih? Bedanya ini aja sih. Hike. Sip. Seperti itu aja teman-temannya untuk part 1 di game Fight School Simulator ini di versi prolog atau demo. Gimana menurut teman-teman? Apakah seru? Untuk kalau kalian bilang ini game seru, kalian bisa komentar ya. Bang, lanjutin ke part 2, Bang, untuk game Fight School Simulator ini, Bang, gitu kan. Kalian kalau merasa game ini seru, kalian jangan lupa untuk selalu bilang di kolom komentar, Bang, lanjutin part 2. Dan jangan lupa untuk diberikan like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Kalau game ini seru, yaitu game Fight School Simulator, ada di Steam ya. Untuk versi demonya masih gratis, tapi kalau full versionnya nanti pasti ada harganya teman-teman ya. Oke, seperti itu aja. Jika menurut teman-teman konten ini sangat bermanfaat dan informatif buat teman-teman, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan bye-bye semuanya. Fumika Harriet Junior. Oke. Hiya. Mantap. Silakan. Baju mereka ini udah baru guys tuh. Jadi mereka tuh seperti ini guys.